Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Captain Ray dari channel Captain Ray Memang Horror. Malam hari ini saya akan menelusuri sebuah bangunan yang sangat epik. Seperti apa keangkerannya? Lanjut. Oke guys, untuk kali ini saya nggak pakai penerangan seperti biasanya ya. Sajanya aku ini ngevlog apa kejujuran sih? Longor. Asli adem cuk, gak teli. Ini encuknya lewat sini guys. Ini saya encuknya lewat sini. Oke. Ini adalah rumah seorang pengusaha di kala itu, dan saya sendiri nggak tahu beliaunya ini usaha di bidang apa. Bukan, kalau saya matikan gelap lampunya, gelap penerangannya. Pengusaha di bidang apa saya nggak tahu. Yang jelas tugas saya hanya menelusuri bangunan. Ini adalah lorong dari carport ya guys, tempat saya masuk tadi. Ini ada sebuah rumah kecil, entah ini pavilion ya, mungkin lebih tepatnya kita bilang dengan istilah pavilion. Dan wah, ternyata panjang mas bro. Coba ini terkunci enggak ya? Permisi. Oh enggak bro. Wow, ternyata enggak. Masih banyak isinya. Kita tengok ke belakang ya. Ini kalau begini nanti ini ada wastafel, dan di situ ada kompor cus beserta kulkas zaman itu. Jangan bertanya mitos kepada saya, karena saya nggak tahu. Tugas saya hanya menelusuri. Loh, kok ada? Ini masih baru bungkusnya ini. Nih. Masih baru ini. Ini masih baru ini. Kemasannya masih rapi. Di situ ada KTP ya, saya nggak mau nyorot. Apa ini? Bahasa apa ini? Saya nggak tahu ini bahasa apa, guys. Dan di sini sebenarnya masih banyak foto-foto, tetapi kita nggak perlu menyorot fotonya, karena bukan itu tujuan kita explore ke sini. Oke. Saya nggak mau nyorot terlalu ke atas ya, karena ada foto, banyak sekali fotonya, komplit. Di bagian persilitan
agak begini ya. Wah, 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 wah. Embu, embu. Saya sorot bawah saja ya, karena masih banyak fotonya. Di sini juga banyak buku-buku dan fotonya. Ada album, Mas Bro. Album. Oke. Sekarang kita coba telusuri bangunan induknya. Banyak foto di sini, guys. Saya harus ekstra hati-hati saat menelusuri bangunan ini, karena foto tersebar di mana-mana. Oke ya, kita jalan ke bangunan induknya, Mas Bro. Oke, masuknya tertutup, maka keluar juga harus tertutup. Aduh, ademnya luar biasa, Mas Bro. Tundukku mengkeret. Kita telusuri dari belakang aja ya. Halamannya luas sekali ini. Halamannya sangat luas sekali sampai ke belakang sana. Apa itu merah-merah tuh? Kita cek. Ilalangnya setinggi lutut saya, Bro. Ini bangunan memiliki karakter ala Belanda ya, memanjang ke belakang dengan pintu dan furniture ornamen kayu lengkap. Kita cek dari belakang sana. Permisi. Ini ada apanya nih? Atapnya juga gimana, bingung aku. Kenapa ya bangunan Belanda itu identik dengan horor? Di sini ada kasur, ada dipan, dan ada banyak sepatu perempuan. Kalau kayak begini nih aku bingung mau ngasih nama apa ini. Bangunan Belanda atau rumah jutawan Belanda ya, gak ngerti aku. Sampai ke sana itu. Ini bagian perselitan ya, Mas Bro. Gak usah disorot lama-lama. Udah jelas yang namanya bangunan selit itu. Ini sumur mungkin ya. Ke bawah sana masih ada tangga. Tapi rimbun ya, aku gak berani ke sana. Kita lanjut ke dalam ya. Ini wastafel, tempat cuci piring zaman dulu. Saya pernah memiliki wastafel seperti ini di zaman itu. Kelihatan gak sih? Oh, gak kelihatan ya. Wish, sorry. Lokasi ini direkomendasi oleh sahabat saya. Alam petualang.
Sobo Wingit. Sobo Wingit channel atau Sobo Wingit official ya. Maklum faktor U. Ada kursi. Kerabat saya masih memiliki rumah seperti ini. Dan masuknya lewat mana? Dan sampai sekarang masih berdiri kokoh itu rumah. Ini masuknya lewat mana ya? Lewat sini mungkin. Gak bisa. Masuknya lewat sini. Permisi. Wah, ini seperti ranjang bersalin ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mau melahirkan itu biasanya ranjangnya segini. Biasanya. Tapi karena saya nggak pernah melahirkan jadi nggak tahu. Nah. Jadi saya semakin yakin bahwasannya rumah ini ada kaitannya dengan medis. Oh, itu silit, bagian silit. Jangan lupa guys, bantu support channelnya kawan saya, sahabat saya, Alam Petualang dan Sobo Wingit, yang hostnya namanya Mbah King Kuntul. Permisi. Wah. Ini pintunya ornamen kayu dan masih sangat terawat. Aku paling halu kalau ketemu kursi-kursi gini. Dan di bangunan ini saya sudah melihat beberapa kursi yang menghadap ke sudut yang enggak jelas. Lantainya keren. Ya, lantainya keren tuh. Kalian bisa tengok ya. Ini adalah lantai yang berciri khas bangunan tua banget. Sebentar, saya mohon izin. Garuk-garuk tangan, digigit nyamuk. Kok ada laler? Dan di sini kok ada dipan ya? Menurutku dipan ini masih sangat bersih. Sangat bersih. Tidak ada debu. Berarti besar kemungkinan ada yang istirahat di sini. Saya tidak menyorot ke lurus di pandangan saya karena di situ banyak terdapat foto ya. Kalian bisa tengok tuh banyak foto dan di sebelah kanan saya juga banyak foto. Saya tidak mau menyorot foto itu. Sebagai bentuk kode etik jurnalistik. Ini apa ini? Kartu ucapan. Oke, kita lanjut lagi Mas Bro. Budayakan menonton video dari detik awal sampai detik terakhir. Dan tidak lewati iklan bagi penonton via jaringan WiFi sebagai bentuk apresiasi kita kepada para konten kreator. Buat teman-teman para konten kreator dari aplikasi manapun kalian, pastikan kalian tidak merusak ya.
tidak merusak, tidak merugikan, dan pokok tidak bersih, bersikap negatif yang merugikan. Keren ini lokasi. Wah, lantainya khas. Banyak tikar pandan di sini. Oke, kita jalan. Kita cek. Dan aku mulai merinding di sini. Potong rumput. Fix, rumah ini ada yang menjaga. Rumah ini ada yang menjaga, Mas Bro. Di sini terdapat beberapa foto yang nggak perlu kita sorot. Baik, gatel rek, cakot nyamuk. Sorry, jarno ae. Biarkan aja kalian tershaking-shaking kamera saya. Halo, kalian dengar sesuatu di luar sana? Suara apa itu? Oke, kita udah jalan ya, dan kembali lagi melihat sebuah kursi yang menghadap ke sudut tidak jelas. Baik, saya tidak mau berbicara dengan lantang karena rumah ini berdekatan dengan warga yang lain ya Mas Bro. Saya hanya khawatir jika saya bersuara cukup lantang, khawatir mengganggu warga yang lain. Rumahnya masih sangat rawat. Yang tertutup kita tutup. Oke. Sekarang kita mengarah ke sisi lain. Apa sudah semua ya? Saya memiliki keyakinan bahwasanya bangunan ini ada kaitannya dengan medis. Mungkin rumah bidan mungkin ini. Mungkin saja. Halo.
Oke guys, seperti inilah dunia explore. Harus merunduk. Dan melewati rumput ilalang demi memberikan sajian untuk kalian. Buat kalian yang baru berkunjung di channel Captain Ray Memang Horror, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Aku dengar suara langkah kaki di belakangku, kayak ada yang jalan. Halo? Oke guys, kita sudah menelusuri semua ruangan di bangunan ini. Buat kalian yang sudah menyimak video saya dari detik awal sampai detik terakhir dan tidak lewati iklan, saya doakan kalian panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, senantiasa bahagia, serta diberkahi usianya. Saya Captain Ray mengucapkan terima kasih atas kesetiaan kalian menyimak video saya. Sleep tight, sleep well, have a nice dream and good night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.